bicara tentang oleh-oleh, di Kabupaten Tabalong juga ada loh tempat yang menawarkan berbagai cenderamata asli bumi Sarabakawa. Kali ini, aku mau mengajak sahabat ragam untuk berburu buah tangan dari kabupaten yang terletak di utara Kalimantan Selatan ini. Nah, salah satu tempat yang menyediakan oleh-oleh khas Kabupaten Tabalong ialah Pokta, atau singkatan dari Pusat Oleh-oleh Khas Tabalong. Ayo mari kita datengin langsung. Hai sahabat ragam, sekarang saya sudah ada di depan Pokta. Yuk kita intip apa aja yang ada di Pokta, sekalian nyari oleh-oleh buat temen aku di luar Kalimantan. Yuk! Pokta adalah salah satu tempat yang menjual oleh-oleh khas Kabupaten Tabalong. Di sini ada berbagai macam produk yang ditawarkan. Pokta berada tepat di Jalan Insinyur Pangeran Haji Muhammad Nur Pembataan. Seperti halnya di Pulau Jawa nih sahabat ragam yang punya kain batik. Di Tabalong pun juga punya loh kain khas yang disebut dengan batik sirang. Batik sirang ini gak kalah cantik loh dengan kain-kain khas Nusantara lainnya. Nah sahabat ragam, di sini juga menjual salah satu produk batik khas Tabalong. Batik ini mempunyai ciri khas ada gambar langsat atau motif langsat yang asli dibuat oleh buatan tangan. Sangat menarik ya. Nah sahabat ragam, selain batik Tabalong tadi, di Pokta juga banyak makanan dan camilan yang dijual di sini. Ikuti saya ya. Yang gak kalah penting kalau kalian berburu oleh-oleh itu, ya harus bawa pulang makanan atau camilan. Katanya sih, gak komplit ya kalau pulang gak bawa camilan. Pemirsa, di sini juga ada menjual keripik pisang Kambang Tanjung, asli produksi Kabupaten Tabalong loh. Nih, gak kalah penting kalau kalian berkunjung ke Tabalong, harus bawa pulang abon patin. Selain berbagai macam makanan dan camilan, ada juga loh kerajinan-kerajinan unik seperti tas dari anyaman purun. Kita lanjut keliling lagi yuk sahabat ragam. Halo Ibu. Ibu banyak banget belanjaannya. Mau dibawa kemana Bu? Ya sebagian buat di ini aja buat cemilan, sebagian mungkin buat oleh-oleh keluarga. Oh, seringnya Bu belanja ke sini? Oh, sering banget. Soalnya di sini kan enak-enak semua. Produk kita kan juga bersaing lah istilahnya di sini di Tabalong. Oh, iya. Ada macam-macam kan. Bukan cuma apa makanan-makanan yang di luar yang harus kita beli, kita juga harus membeli produk kita sendiri kan. Iya, oh. Ya udah Ibu, silakan Ibu lanjut belanjanya. Iya, makasih ya. Iya, Ibu. Sahabat ragam, di sini ada salah satu produk yang bisa dibilang masih asing sih di telinga ya, Singsa Amplang Patin. Saya penasaran nih, di mana sih tempat produksinya? Mas, kepo dikit nih ya. Ini kan saya ketemu nih Amplang Patin yang masih ya asing lah didengar gitu. Ini asli Tabalong atau gimana sih, Mas? Asli buatan Tabalong. Terus produksinya di mana? Kalau Mbak pengen lebih tahu produksinya
mana. Ini berada di Desa Kapang. Nanti kalau Mbak mau lihat produksinya, bagaimana membuat amplang patin sendiri, saya kasih alamatnya. Oh, jadi boleh nih lihat produksinya. Wah, asik tuh. Makasih ya, Mas. Ya. Nanti kasih tahu alamatnya ya. Ini sekalian mau borong ini ya buat oleh-oleh. Wah, setali tiga uang nih. Belanja sekalian bakal dapat ilmu juga nih, sahabat ragam. Beruntung banget ya, langsung ditawarin untuk melihat proses pembuatan amplang ikan patin. Tapi harus ke kasir dulu ya, bayar belanjaan tadi. Sekalian mau ngajak pengunjung lain bincang-bincang nih. Wah, Mbak, banyak amat nih belanjaannya. Cepat dikit, Mbak tahu dari mana sih kalau belanja kok saat ini? Tentang produk Pokta gimana sih pendapat Mbak? Main sih, banyak. Juga aku beli ini sebenarnya, beli amplang patin. Gitu. Selamat berbelanja ya Mbak. Oke, sahabat ragam. Setelah saya selesai transaksi ini, kita akan langsung menuju ke Timsa di Desa Kapar. Jangan kemana-mana ya. Untuk cara pembayaran di Pokta ini juga sangat memudahkan kita loh, sahabat ragam. Selain bisa transaksi tunai, di sini juga bisa loh transaksi menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit.